Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebelum kita teruskan dengan kisah kita, sini saya ingin mengucapkan lagi selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Ada yang dah sampai ke rumah ke? Sampai ke halaman kampung? Tahniah pada mereka yang bekerja dan juga di bumi perantauan macam saya. Bawa-bawa bersabar, di mana-mana saja boleh beraya. Kuatkan hati dan semangat. InsyaAllah kita mencari rezeki. Baik, kita teruskan dengan kisah seterusnya daripada Tok Awanga. Sekaligus api yang menyala itu berpatah balik menyambar lembaga bertubuh besar itu, menyebabkan dia berguling ke tanah mahu menyelamatkan diri. Beratus-ratus ekor ular yang merayap di tubuhnya juga bertempiaran lari menyusup ke tengah belukar mencari perlindungan. Kau nak lepaskan buang jampuk tu? Mencuri duit safar? Jerkah Ucu Bahli menggertak bibir. Mata burung jampuk tu macam api, muncung macam besi, tajam. Itu yang kau gunakan selama ni? Semakin keras dia membentak melepaskan geram. Lembaga bertubuh besar itu termengah-mengah berguling di bumi disebabkan api yang keluar dari mulutnya menyambar semula dirinya sendiri. Setelah api itu padam, dia terkial-kial bangun lantas memanggil ke semua ular-ular yang bertempiaran menyusup ke bawah rumput tengah belukar. Tetapi tidak seekor pun ular-ular bisa berkenaan mahu keluar semula untuk membantu lembaga bertubuh besar itu. Maka tidak bertangguh pula Ucu Bahali menyambar dan menangkap kepala burung jampuk yang cuba terbang melarikan diri itu. Sebaik sahaja dia menggenggam kepala burung jampuk berkenaan, terasa pada Ucu Bahali yang kepak burung itu memukul ke kiri ke kanan dengan kuku kakinya cuba mencakar. Kalau kau ganggu lagi rumah safar, aku akan campakkan kau ke laut dalam. Dia memberikan amaran dengan menggenggam erat-erat kepala burung jampuk itu. Menggeleparlah burung jampuk itu mahu melepaskan diri dari cengkaman tangan Ucu Bahali. Setiap kali dia menggelepar, tubuhnya semakin tercerut bagaikan dibelit ular yang memintal-mintal seluruh kepaknya. Kamu gunakan syaitan? Aku akan gunakan tentera jin Islam. Keras suara Ucu Bahali membentak kemudian terus membacakan Bismillahi wallahu ghalibun ali amri. Dengan diulangi sampai 100 kali. Burung jampuk yang berada dalam genggaman itu menjadi lembik tidak bermaya. Sekalipun nafasnya tercangut-cangut masih lagi mahu bingkas bangun. Serentak dengan itu juga, Ucu Bahali mencampakkan burung jampuk berkenaan ke arah lembaga bertubuh besar itu sampai tertampan ke dada lembaga berkenaan. Ingat, jangan kau cuba ganggu lagi rumah safar. Ucu Bahali mengingatkannya sambil menudingkan jari ke muka lembaga bertubuh besar itu. Sebaik sahaja dicampakkan burung jampuk itu, ianya pun melompat naik semula bertinggik ke atas bahu lembaga bertubuh besar itu dalam keadaan yang moyok. Matanya yang menyala seperti api bertukar menjadi hitam laksana puntung arang. Dan ketika ini, lembaga bertubuh besar itu melingas-lingas mata mencari ratusan ular-ular bisa yang bercempur lari menyusup ke bawah rumput yang memanjang. Kemudiannya, dia menepuk tangan tiga kali seolah-olah memanggil semua ular-ular bisa itu untuk datang semula untuk membantu. Apabila ular-ular bisa itu mengangkat kepala tinggi dari celah-celah rumput yang dikeliling rumah, rumput-rumput dikeliling rumah, cepat sahaja kepalanya disambar oleh beratus-ratus lembaga seperti asap hitam yang mengepung kawasan rumah. Terkebelah mata lembaga bertubuh besar itu apabila melihat terlalunya banyak lembaga seperti asap hitam yang mengepungnya. Di mana-mana sahaja lembaga seperti asap hitam akan tercegat dan memegang panah yang berapi. Ada yang berduri. Dia gada-gada. Gada berduri dan juga rantai besi. Mereka semuanya mematuhi apa sahaja perintah Ucu Bahali. Ular-ular bisa yang ditangkapnya lantas dihempaskan ke bumi hinggakan kepalanya berkecai seperti agar-agar yang dilemparkan. Tentera jin Islam semua, lepaskanlah panah berapi. Mereka yang tercongkok di tengah rumah mendengar Ucu Bahali memberikan perintah sambil melenggok-lenggokkan badan di tengah kesamaran lampu. Memang Safar tidak melihat siapa pun yang dilawan bercakap dengan Ucu Bahali. Kamaria juga terdiam dengan nafas yang kencang. Setiap kali Ucu Bahali memberikan perintah, disebabkan suaranya bertukar menjadi garau hingga bergaung sampai ke udara.
Tetapi udahlah, Jis tak peduli sangat apapun keadaan Ucu Bahali ketika ini. Tahu sangatlah dia, cara yang dilakukan oleh Ucu Bahali ini memang sama seperti arwah ayahnya, Aki Amin. Kalau sudah perbuatan syaitan melampaui batasan, maka arwah ayahnya akan menggunakan syaitan juga untuk memerangi syaitan. Arwah ayahnya tetap yakin golongan syaitan boleh digunakan memerangi golongan syaitan yang lain, asal sahaja dirinya tidak terjebak. Aki Amin kerap kali mengingatkan Udala Jis bahawa ilmu manusia tiada batasan, tetapi ilmu syaitan terhad. Tahu sangat Udala Jis, apabila arwah ayahnya mengingatkan peristiwa Nabi Allah Sulaiman AS memerintahkan jin Ifrit membawa ke istana Puteri Balkis, dan jin itu berjanji untuk menerbangkan istana berkenaan dalam masa sebelum Nabi Allah Sulaiman AS itu sempat bangun dari duduknya. Tetapi Abi Sa'if Ibnu Barahyar, menterinya dari kalangan manusia biasa, sanggup membawakan istana berkenaan lebih cepat lagi, yakni sebelum sempat mata Nabi Allah Sulaiman AS berkedip. Ilmu manusia ni tak ada batasan. Udala Jis sentiasa ingat kepesanan ayahnya supaya tidak mudah mengalah setiap kali menghadapi musibah syaitan. Dia dapat mengagak tentulah Ucu Bahali menggunakan kaedah yang sama dengan arwah ayahnya apabila menghadapi gangguan syaitan ke atas diri Safar, suami isteri. Tentulah tidak masuk akal bagaimana duit di dalam dompet boleh dicuri sekalipun dijahit dengan benang. Siapa yang mahu lakukan mengetas benang tersimpul semata-mata untuk mencuri sebahagian duit di dalam dompet? Kalau manusia biasa, tentulah semua wang di dalam dompet itu habis dicuri. Syaitan tidak akan mencuri sampai habis tidak bersisa kerana kemampuannya tidak samalah dengan manusia. Memang syaitan sengaja mahu menimbulkan kegelisahan dalam hati Safar biar terus merasakan tidak tenteram sepanjang masa. Macam mana mahu dirikan solat dengan khusyuk kalau hati sudah tidak tenteram akibat diganggu demikian? Sekalipun duit yang hilang tidak seberapa, tetapi kemarahan akibat hilang duit itu tidak dapat dibendung. Memang gurunya sentiasa mengingatkan supaya bersabar menghadapi dugaan demikian, tetapi Safar tahu had sabar juga ada batasannya. Semua jin Islam serang serentak. Mereka mendengar Ucu Bahali memberikan arahan, tetapi mereka tidak melihat siapapun di situ yang mendengar perintah Ucu Bahali. Tetapi Ucu Lajis tahu yang Ucu Bahali tidak duduk tercongkok di tengah kesamaran lampu ketika itu. Dia dikelilingi beratus-ratus jin Islam yang mengepung rumah Safar jauh di Kuala Lumpur. Sebaik saja Ucu Bahali memberikan perintah. Serentak dengan itu, lembaga seperti asam hitam melepaskanlah panah berapi ke arah lembaga yang bertubuh besar. Terpinga-pingalah lembaga bertubuh besar itu tidak dapat mengelak panah api yang berterbangan menyinggahi dirinya. Dia cuba bertahan mencari perisai untuk berlindung. Tetapi lembaga seperti asap hitam itu datang dari segenap penjuru. Kemana sahaja dia mahu mencari tempat berlindung, panah berapi terus merejam ke arahnya. Ingat, jangan kamu ganggu lagi rumah Safar. Ucu Bahali menudingkan jari ke arah muka lembaga bertubuh besar itu. Lembaga bertubuh besar itu menggeleng-gelengkan kepala, lantas menunjukkan ke arah pondok di lereng bukit. Ucu Bahali melihat seorang lelaki tua bersila rapat di tengah pondok dengan menundukkan kepala. Di hadapannya, satu dulang ramuan ubat-ubatan dengan asap kemenyan memenuhi ruang. Di dalam dulang itu terdapat pula jantung pisang yang ditebuk dengan disumbatkan telur siap ditusuk 7 batang jarum. Jantung pisang itu dibungkus dengan kain putih laksana orang yang mati dikafankan. Oh, kamu nak gunakan ilmu syaitan untuk aniaya orang? Bentak Ucu Bahali memberikan isyarat kepada lembaga seperti asap hitam yang menyerbu. Tidak bertangguh, semua lembaga itu mengangkat dulang berkenaan, dilingkupkan sampai habis terbalik. Apabila lelaki tua itu termangu dengan kejadian berkenaan, segera diheret oleh semua lembaga seperti asap hitam itu ke tengah halaman berhadapan dengan lembaga bertubuh besar. Sebaik sahaja mereka berhadapan, terus sahaja diterkam lelaki tua itu oleh lembaga bertubuh besar bagaikan melepas geram. Pasang lampu semula. Pasang sekarang. Ucu Bahali memberikan isyarat kepada isterinya supaya memasang lampu. Sebaik saja lampu terpasang, segera kamariah mendesak mahu tahu apa sebenarnya yang berlaku selama ini. Tetapi Ucu Bahali tersengih-sengih sahaja. Dia tidak memberitahu apa-apa, sekadar mengingatkan kamariah suami isteri tidak perlu bimbang apa-apa. Ketika berkunjung ke rumah Safar di Kuala Lumpur, sengajalah Ucu Bahali mengajak saya disebabkan Udala Jis beria-ria sangat mempelawa setelah singgah di rumah saya.
Ucu Bali juga sudah lama tidak bertemu saya semenjak dia berpindah masuk ke Felda. Terkejut juga Safar apabila melihat saya datang bersama dengan Ucu Bali dan Uda Lajiz. Memang saya mengenali Safar disebabkan dia sepupu Kadir Misai, iaitu kawan baik saya. Disebabkan saya sama-sama datang, lantas sahaja Ucu Bali mengajak solat hajat bersama. Gembira benarlah Safar kerana tidak ada lagi gangguan duit hilang dalam dompet semenjak balik dari rumah Ucu Bali.